Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng, biar tidak ketinggalan dengan video kami. Satgas Yonif Para Rider 432 3/3 Kostrad menghadiri undangan yang disampaikan oleh kepala suku di Kampung Miwika untuk mendengarkan ceritanya dalam memperjuangkan tanah Papua agar tetap merah putih. Kampung Miwika, Distrik Kurulo, Wamena, Provinsi Papua. Jumat tanggal 17 Oktober tahun 2020. Anjang Sana yang dipimpin oleh Letda In Permadi Permana selaku dan Pos Kurulo beserta 8 orang anggota menghadiri permintaan dari kepala suku untuk datang berkunjung ke rumahnya sembari mendengarkan ceritanya dalam mempertahankan tanah Papua khususnya Wamena untuk tetap menjadi bagian dari NKRI. Yali Mabel, 70, dulu saat saya masih kecil, kami seperti tikus tidur di tanah dalam gua. Karena pada saat itu kami bergerilya dengan menggunakan panah maupun tombak untuk mengusir Belanda dari kampung kami, ucapnya. Tolong jaga keamanan di Papua khususnya di wilayah Wamena agar tetap aman, sampai kapanpun kami warga distrik Kurulo tetap mendukung Merah Putih Indonesia NKRI harga mati, pesan yang disampaikan kepada Satgas Yonif Para Rider 432 3/3 Kostrad. Bapak Yali Mabel, kepala suku, memang sering mampir ke pos kami untuk sekedar bercerita maupun istirahat, sehingga beliau mengajak kami untuk datang ke rumahnya, ucap Letda In Permadi Permana. Kami diperlihatkan foto-foto pada saat Belanda masih berada di tanah Papua dan memasang bendera merah putih di depan rumah Bapak Kepala Suku sebagai simbol bahwa merah putih merupakan jiwa raga kami.